Hai guys, ini lagi foto sama unta kecil. Satu ya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Firman Andrianto. Terima kasih buat kalian yang sudah ngeklik video ini, dan terima kasih juga buat kalian yang sudah like, comment, and subscribe. Nah, oke teman-teman, masih di tempat yang sama, di tempat wisata di Taiwan, yaitu tempatnya di Hsinchu. Nah, kali ini saya sedang berada di kebun binatangnya ya teman-teman. Kali ini saya mau mengeksplor kebun binatangnya, ada apa aja di sini, ada apa aja binatang, apa aja yang ada di sini. Saya akan eksplor buat kalian, saya akan bagi buat kalian. Pokoknya tontonin terus dan pantengin terus videonya, jangan kemana-mana, jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, oke teman-teman, jadi ini adalah denah lokasinya ya, kebun binatangnya. Jadi di sini bukanya dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Jadi ini denah kebun binatangnya. Jadi di sini ada tempatnya dibagi-bagi, ada buat kebun binatang, ada tempat wahana bermain, pokoknya banyak banget. Dan ini saya mau masuk ke kebun binatangnya. Pokoknya ikutin terus videonya. Jadi ini binatang pertama ya teman-teman yang kita lihat. Ini semacam kayak musang. Hai guys, ini lagi foto sama unta kecil. Satu ya.
Thank you.